Rage on that beat, going crazy. Oke, okay, guys, what's up? Baik lagi sama gue, Bildiar Tata Konsep. Di sebelah gue ini ada Subaru BRZ yang sering banget gue selalu bilang bahwa di YouTube sebelumnya adalah ini mobil baru yang kemarin baru rilis, tapi di sini sudah dipretelin gitu. Jadi overall mobil ini baru kemarin rilis, warnanya warna biru gitu. Jadi nyampe sini tuh langsung di repaint Supra. Di video kali ini gue akan banyak membahas mengenai perubahan-perubahan yang luar biasa dari sosok Subaru yang kemarin baru rilis ini, guys. Gitu. Jadi dari bodinya, wide body, lalu velg dan sebagainya. Jadi yang paling pertama adalah mengenai perubahan dari mobil ini adalah mobil ini dipasangin, guys, wide body dari robot. Seperti yang lo lihat nih, dari bumper, front, rear, side skirt, lalu aksen-aksennya sih keren banget sih menurut gua. Dari ini nih lipsnya, lalu nih kesan racingnya dapat banget ya, guys, ya. Dari lihat ada jaring begini, keren kesan racingnya kental banget gitu. Lalu bisa dilihat selain dari sini, ini dari samping ini kelihatannya gede banget ya, guys. Lalu di sebelah sini juga ada sama juga aerodinamisnya nih, dari buangan angin dan sebagainya, ada jaring juga. Lalu ada side skirtnya juga nih, apa namanya, wide body belakang juga. Ini nyambung nih, guys, dari depan lalu ke sini tinggal nanti bumper belakang gitu. Jadi untuk mobil ini itu kita pasangin aksen wide body, lumayan cukup lebar, dari apa ya, kurang lebih sekitar kemarin itu berarti sekitar 5 sentian kali ya, keluar 5 sentian gitu. Cukup keren, nggak pakai ribet masangnya. Ini udah plug and play langsung jadi gitu. Lalu gue mau ngasih tau ke teman-teman semua mengenai yang lebih ekstrim. Ini bukan cuma ekstrim ya, guys, ya. Mobil baru dipasangin wide body dan kita harus coak ini. Dan kita harus potong fender ini. Sungguh, kalau gue bilang sungguh apa ya? Sungguh nekat. Tapi mau nggak mau kita harus potong fendernya, guys, untuk bisa pakein wide body robot ini nempel di apa namanya Subaru BRZ ini, sampai akhirnya jadilah dipotong. Kemarin ada ya Koko sendiri sih yang ngerjain ya motongnya. Gua nggak tega lah kalau untuk ngerjain begituan, ngelihatnya aja gua nggak tega, apalagi motongnya. Mobil baru soalnya, guys, apalagi ya, ini udah nih, ini aja paling sih. Oke, okay, guys, lanjut setelah ngomongin wide body, lalu repaint wide body, terus apa lagi ya, motong fender, sampai akhirnya setelah dipasang wide bodinya itu pakai velg apa ya, gue lupa, itu memang kurang cukup keluar, guys, gitu. Akhirnya mobil ini dipasangin velg apa ini, AME TM02 NK, guys, gitu, made in Japan. Sampai akhirnya nih mobil, gue keker dulu ya. Oke sih, kayaknya ini udah cukup. Ini udah cukup nih, nih. Udah cukup sih, guys, menurut gue. Gak perlu dikeluarin lagi. Ini udah pas banget gitu, sama masang cakramnya. Tuh lihat, wah, top sekali, guys, cakramnya, lihat. Ah, top lah inilah, menurut gue top banget sih. Udah cuma tinggal keluar, lu tinggal mejeng. Nggak dimodif aja udah gila, guys, apalagi dimodif begini, pokoknya makin makin apa ya, makin gokil lah pokoknya.
lihat aja sih. Paling itu sih guys yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua mengenai perubahan mobil Subaru BRZ ini, yang dari awal datang ke sini masih baru, warnanya biru, lalu di repaint, lalu ditambah white body, lalu ganti velg, lalu tuh cakramnya guys, gokil. Lalu kita cuma tinggal tunggu pasangin kap mesin, lalu belakang semuanya lagi diproses satu persatu. Jadi kita tinggal tunggu aja di proses selanjutnya guys. Ya, paling itu aja sih yang bisa gue sampaikan teman-teman semua. Jadi untuk teman-teman semua yang mau subscribe, yang mau tombol lonceng, atau mau komen, atau mau nanya sesuatu mengenai masalah bengkel, tinggal komen aja. Oke? Pasti kita bales, atau pasti kita, "Bang, mau dong coba review mobil ini." Nanti kita akan pikirin. Oke? Itu aja. Be the best.